Baik, acara akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Wali Kota Bekasi beserta jajarannya, yang kami hormati Asisten Pemerintah Provinsi Jawa Barat, para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta hadirin undangan yang berbahagia. Acara penandatanganan berita acara serah terima administrasi pemerintahan pada hari ini, Selasa 17 Mei 2016, akan kita awali dengan pembacaan pokok-pokok berita acara serah terima oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta. Kepada Bapak Bayu Bidantara, kami persilakan. Kami sedang nego mau beli tanah yang pengembang 300 hektar
kami akan bangun banyak apartemen untuk para manajer pegawai yang kerja di Port of Jakarta. Kami sudah kerjasama dengan Port of Rotterdam. Jadi Pelindo 2, 3, Port of Rotterdam akan gabung dengan Pemda DKI membangun Port of Jakarta. Jadi itu tentu. Mati Bapak Rinat Effendi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak Gubernur Provinsi DKI yang saya hormati, Wali Kota Jakarta Timur, Gubernur Provinsi Jawa Barat, Wakil Kepala Asisten Pemerintahan, Pak Kapolresta Bekasi, Saudara Sekda Besar Pemerintahan, Bapak sekalian, rekan-rekan pers. Hari ini ada sejarah dalam kemitraan yang digagas oleh Pak Gubernur khususnya berkenaan dengan daerah perbatasan. Kami lakukan ini atas perintah pemerintah bahwa sebagian wilayah yang selama ini ada di Kota Bekasi ternyata punya kewenangan Gubernur Provinsi DKI. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, beberapa ruas tersebut kami serahkan ke DKI Jakarta dan pada intinya adalah atas perintah undang-undang. Yang kedua, dalam kesempatan yang baik ini, kemitraan antara kota dengan provinsi DKI masih banyak gubernur yang perlu kita tingkatkan lagi berkenaan dengan Bantar Gebang, begitu juga tentang banjir kanal timur yang tadi saya sampaikan. Atas nama seluruh warga masyarakat Kota Bekasi, saya mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan dari sebagian wilayah itu lebih sejahtera dan lebih makmur karena masuk pada APBD yang begitu besar. Saya mengucapkan juga Pak Ketua DPR. APBD yang begitu besar, pemerintah provinsi yang pada akhirnya adalah memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Saya kira itu hal yang saya sampaikan. Terima kasih. Wilayah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.